Ya, yeah, saya. Dia akan jadi macam mungkin sekarang ni kita cari orang. One yeah. day, orang cari kita. Benda tu betul. Akan terjadi. Betul. Itu realitinya. Orang itu akan realitinya. Jadi kita. Masa tu barulah kita rasa macam berbaloi apa yang kita buat sebelum. Siap kita boleh select lagi siapa yang boleh jumpa, siapa yang tak boleh jumpa. Kena yes, buat point. Kita, masa tu kita dah boleh pilih dah. Kita boleh pilih siapa yang yang boleh bersama kita. Itu adalah realiti tau yang berlaku dalam bisnes macam orang-orang lama kan. Orang-orang lama yang pernah buat benda ni, pernah lalu apa yang kita semua, sekarang pun kami pun masih lalu juga benda yang sama. Cuma untuk berjaya tu memang ia satu proses. Maksudnya kita kena hadap lah, hadap benda yang kita tak suka ke, benda yang kita suka ke, kita kena hadap. Jangan kita rasa macam ni, waktu kita kena, dapat, waktu kita dapat hasil, kita berjaya closing atau kita berjaya jual, kita happy, 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 happy sangat. Tapi once kita kena reject, kita kena, kita tak dapat apa yang kita harap tu, kita pun down. Tak boleh. Sebab bila buat bisnes ni, apa ni, berjaya ataupun gagal, itu adalah perkara asas dalam bisnes. So, sama ada kita kena reject ataupun kita berjaya, kita kena pastikan semangat kita tu, apa ni nama, kekal. Dan orang kata kalau orang reject tak ada masalah. Maksudnya just buat aktiviti. Maksudnya kita kena buat satu fikiran dalam, kita kena ada satu fikiran bahawa mungkin bisnes ni tak sesuai untuk dia. Tidak direzekikan untuk dia. Ada orang lain yang yang Allah dah rezekikan bersama dengan kita. So kita buat pada orang lain. Itu saja bagi saya. So kita nak buat bisnes tu dalam keadaan yang best. Bukan dalam keadaan yang macam tak enjoy tau. Bila kita tak enjoy ni, keputusan yang kita dapat pun tak best. Macam tu. Tu je lah mungkin yang boleh kita share. Sebab memang pengalaman lah. Sebelum-sebelum ni pun kan, ramai je yang reject. Memang reject, reject, reject. Dan hari ni kalau orang tanya reject, reject tu apa, saya rasa macam tidak rasa macam, saya macam tak ingat lah, macam tak terfikir lah, oh dia tengah reject aku tadi tu, macam tu lah. Maksudnya kita cakap, kita rasa macam tak apalah dia tak nak, mungkin dia bukan rezeki dia. Okay, next kita cakap. Tapi cuma kita jangan berhentilah bercakap kan.